on our side. I don't wanna waste what's left. Halo moms, halo semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tiara. Apa kabar ya moms, semua teman-teman aku? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, walafiat, amin. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Semoga video aku terhibur, bermanfaat dan menginspirasi buat para bunda semua di sana ya. Dan jika kalian suka dengan video aku, boleh dong kasih like-nya dan komentar positif tentang perkembangan channel YouTube aku. Terima kasih. Nah, moms, jadi di sini aku mau beres-beres rumah, moms ya, bersih-bersih rumah. Kalian bisa lihat ini, rumah aku tuh berantakan banget, moms ya, maklum lah ya. Aku pun kadang kemarin itu nggak terpegang karena aku tuh nggak enak badan. Jadi ketika badan aku tuh sudah segar kembali ya, sudah semangat kembali, aku langsung cepet-cepet bersihkan rumah ya, tipis-tipis lah ya, cleaning motivation ya. Ini rumahnya nggak terlalu besar sih moms, alhamdulillah kontrakan 3 petak, jadi ini berantakan banget moms. Kalian bisa lihat ini mainannya entah di mana-mana ya. Jadi tadi alhamdulillah anak-anak aku tuh sudah mulai sehat moms, alhamdulillah. Terima kasih ya moms ya, doanya semua. Aku tuh bahagia banget kalau udah rumah berantakan, anak-anak tuh main-main, ya nggak apa-apa gitu ya moms ya, berantakan main di mana-mana, karena kan yang penting anak kita tuh sehat ya moms ya. Lihat mereka tuh aktif, daripada mereka tuh tidur aja ya nggak sehat. Nah itu aku sedih banget moms. Kalau berantakan gini aku tuh kadang seneng aja gitu moms ya, berantakan berserak gitu ya rumah aku. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah anak-anak aku tuh udah sehat. Nah jadi di sini aku mulai nyapu bagian ruang tengah moms ya. Ini bagian ruang tengah ini menuju ke dapur. Nah seperti ini moms, alhamdulillah. Aku nyapu dulu ya moms. Jadi di sini aku bahagia banget moms kalau udah mau bersihkan rumah. Bahagianya karena anak-anakku tuh tidur semua moms, alhamdulillah ya. Kalau mereka itu tidur kan kita gampang ya moms ya, kerjakan semuanya itu ya dengan cepat. Jadi aku tuh senang banget moms ya kalau anak-anak tuh tidur, aku bisa beres-beres, bersih-bersih dan aktivitas lainnya. Jadi aku nggak tunjukin kamar ya moms ya, mohon maaf banget karena anak-anak tuh lagi tidur, nanti mereka nampak ya, atau terbangun sedikit nampak HP uminya itu hidup. Dan tiba-tiba bangunlah si bayi ini, anak aku moms ya Allah. Oke moms, jadi di sini aku masih nyapu, masih aku lanjutkan ya moms ya, karena anak bayi aku tuh baru bangun, jadi aku biarkan aja dia duduk sambil lihat uminya nyapu, uminya beres-beres seperti itu. Jadi di sini moms, alhamdulillah aku itu sebenarnya agak senang ya moms ya bersihkan rumah ini, rumah kontrakan ini, karena rumahnya itu nggak terlalu luas, jadi rumahnya tuh kecil ya moms ya, jadi aku tuh nggak terlalu capek untuk bersihkan rumah. Rumahnya besar gitu aku capek. Mamsia ini rumahnya kecil ya, itulah hikmahnya mamsia. Aku tuh bersihkan rumah itu cuman sebentar gitu, nggak terlalu lama dan nggak terlalu capek juga ya mamsia, karena rumahnya kontrakan 3 petak ya, kecil, alhamdulillah ya mamsia. Yang penting kita punya tempat berteduh, tempat tinggal, itu aja udah kita syukurin banget ya mamsia. Nah jadi sambil aku beres-beres nyapu bersih-bersih ya moms ya, di sini aku mau nyapa-nyapa dulu teman-teman aku, tim solid komunitas YouTube emak-emak semua ya, emak-emak muda semua. Terima kasih untuk kalian yang selalu hadir, selalu like dan komentar positif tentang channel YouTube aku. Bagi kalian yang punya channel YouTube maupun kalian yang tidak punya channel YouTube, untuk kalian aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya moms ya. Tanpa kalian itu apalah channel YouTube aku itu ya, nggak ada apa-apanya aku rasanya. Pokoknya aku sangat terima kasih ya moms ya dan teman-teman aku semua. Semoga kita sukses bareng-bareng,
dong, sukses kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan kita akhirnya bisa mendapatkan surat cinta dari Google AdSense. Amin ya Allah. Aku tuh pengennya kita sukses bareng moms ya, karena kita sama-sama saling support dari dulu. Alhamdulillah aku tuh ketemu dengan teman-teman tim solid di YouTube Mama ini, aku tuh bahagia banget moms. Jadi kembali ke video ya moms. Nah ini dia anak aku tuh mulai rewel, nangis-nangis aja ya. Jadi dia gak mau diletak situ, jadi udahlah aku angkat aja, aku gendong pakai kain gendong instan seperti ini ya moms. Jadi di sini tuh kan kerjaan aku tuh tanggung banget moms, belum selesai. Jadi aku tuh udahlah aku gendong aja sambilan biar kerjaan aku tuh cepat ya moms ya. Aku udah beres-beres, udah nyapu, tanggung banget moms belum aku pel. Jadi aku sambilan aja aku pel ini ya moms. Jadi di sini aku mau ngepel dulu ya moms. Jadi bagi kalian yang baru datang ke channel YouTube aku, salam kenal ya dari aku. Halo, assalamualaikum. Kenalin aku Tiara, mama muda anak 3 di usia 25 tahun. Tapi moms, menjelang akhir tahun ini ya, sebentar lagi aku 26 tahun moms, alhamdulillah. Jadi bagi kalian yang pengen tahu kapan itu aku ulang tahunnya, kalian boleh DM ya moms ya ke Instagram aku, DM ya kapan bun ulang tahunnya. Nah nanti aku kasih tahu ya moms ya tanggalnya berapa. Mana tahu kan ada yang mau kirim Black Forest ke rumah aku. Jadi aku bercanda ya moms ya. Ya sebentar lagi sih memang aku 26 tahun moms, jadi enggak 25 lagi ya. Udah mau lewat 26 tahun lah tahun ini ya insyaallah. Ya semoga kita sehat selalu ya moms ya. Pokoknya yang baru datang ke channel YouTube aku, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya. Dukung channel aku dengan klik subscribe agar channel aku semakin berkembang dan aku semangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah nih moms, nikmat banget ya beresin rumah sambilan ngerawat anak sambilan gendong bayi ya. Ya biarlah ya, aku tuh capek moms ya, udah dapat bonusnya aku jadi kurus. Jadi sudah selesai semua ya moms, alhamdulillah sudah nampak bersih lantai rumah di kontrakan 3 petak ini moms. Di sini aku lanjut untuk bersihin jendela ya, bagian jendela di luar. Nah tadi aku lupa on kan kameranya di depan ya moms ya, bagian depan, jadi aku nggak sempat ya. Kelupaan tadi aku ini moms yang hidupkan kameranya, udah aku bersihkan bagian yang di depan itu ya moms ya. Jadi aku on kan, aku hidupkan aja kameranya. Ini aku bersihkan bagian di luar ya moms. Jadi ini jendela belum ada aku bersihkan ya moms ya, semenjak aku itu pindah ya ke sini belum ada aku bersihkan, baru kali ini aku bersihkan moms. Jadi memang mau itu rumah kontrakan atau rumah sendiri ya harus kita rawat ya moms ya, harus kita bersihkan karena kan kita yang nikmatin di dalam rumah itu ya moms. Jadi di sini alhamdulillah sudah kering. Aku mengajak ini moms ya, anak bayi aku ngobrol, adik bayi sini aja dulu ya, jangan nangis, Umi mau angkat karpetnya, duduk anteng aja. Jadi di sini aku mau angkat karpet dulu moms untuk di lantai. Nah ini dia moms karpetnya, ini tuh karpet dari Batam juga ya, ini kami nggak beli, alhamdulillah kami dikasih. Jadi apa aja barang yang di Batam itu yang bisa kita bawa ya moms, pakai kargo kemarin. Jadi anak bayi aku nih moms tak kenapa takut banget moms ya, uminya itu pergi-pergi jauh ya, uminya jauh-jauh, padahal tak kemana lah uminya ya, padahal uminya cuma di kamar, dapur, di rumah aja, nggak kemana-mana, tapi dia mau nempel aja sama uminya. Ini beda banget mam sana aku yang ketiga ini ya, tapi ya udahlah ya,
aku nikmatin aja ya sebagai pahala ya moms ya, buat aku, buat kita semua para ibu-ibu di luar sana. Kita tuh hebat moms, alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya ma. Jadi di sini aku bikin daily vlog aku nih moms ya, cleaning motivation ini. Aku pakai kerudung dikasih orang tua aku yang kemarin datang ya moms ya, bikin meja kompor. Kemarin kan Mama Maya datang ya moms ya, jadi mereka itu emak aku ya ngasih kerudung buat aku nih moms. Alhamdulillah cantik banget ya moms, jadi aku langsung pakai. Nah ini dia anak bayi aku moms, umurnya 11 bulan, sebentar lagi dia menuju 1 tahun moms. Alhamdulillah, semoga anak-anak kita sehat selalu ya moms. Di sini aku main-main bersama dia moms, kakak-kakaknya masih tidur, belum bangun. Jadi ya seperti ini moms ya kegiatan aku di rumah. Ya seperti biasa, aku beres-beres, bersih-bersih. Aku di sini gak ada video masak moms ya, nanti terlalu panjang durasinya. Jadi aku buat video khusus aja ya, cleaning motivation, karena udah lama aku itu nggak buat video cleaning motivation. Alhamdulillah nih moms, semua kerjaan aku sudah selesai. Nah, sampai di sini dulu ya moms ya video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dukung channel aku dengan klik subscribe agar channel aku semakin berkembang dan aku semangat bikin video-video selanjutnya. Oke deh, sampai di sini dulu ya moms. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you.